Paling depan ya pasti ya. Sabun colek ya. Jadi besok kan? Besok paling ini. Hari ini fokusnya pas pembodohan. Udah terus ini? Hah? Udah dapet berapa? Apaan gue? Satu? Duh sayang. Tiga lah. Apa sih? Apa? Gue kamera. Masih ya. Kalau gini kan aku lagi gabut. Bisa aja. Ramai tadi di sana. Sami doang di proses digosok-gosoknya buat Foxy awal depan. Dan tampilannya masih sama aja kayak kemarin. Ini masih ada tanda-tanda yang harus diperbaiki lagi. Lampunya dicopot ya, kemarin udah dipasang, dicopot lagi sekarang soalnya udah mau dipoksi dulu. Nah, kan lampunya dicopot. Tebel ini. Oh, udah rapi nih. Mantep. Oh, udah terpasang semua ya. Bagian knalpot baru, knalpot pipih namanya. Sama dari batangan belakangnya ditambah lagi nih, jadi buat antisipasi misalnya ditabrak dari belakang itu nggak langsung kena mesin. Ini handle-nya baru juga nih. Oh, ini kemarin lampunya guys, lampu belakang dicopot. Oh, begini lampunya ya, ditutupin pakai ginian nih biar aman. Lihat sebelah kirinya deh, sebelah kanan. Lagi digosok-gosok guys bagian kowal depannya sama Babang Hanapi buat di epoxy. Ini masih sama aja tampilannya kayak yang kemarin ya. Banyak banget nih. Pertama dipasangkan ulang ini. Kecatur mah gangnya yang di Cilur belok kan? Iya. Pas sebelum apa polisi? Iya. Tampilan bus Arya Prima nih yang baru ada insiden nabrak bokong kayak gini. Perbaikan di Etos juga ya. Isinya Mercedes Benz 1521 intercooler, masih pakai setir tampah nih. Ini bus Sinar Laksana nih, udah proses cat dasar. Ini bempernya nih, bemper lagi. Dashboard GB3. Jadinya ini HDD ya. Mesinnya Mercedes-Benz 1526. Ini ada bus Arya Prima juga nih, X-nya bus tambang yang lagi mau ganti livery. Lagi epoxy nih pengeringannya. Makanya tutupin terpal biar enggak kehujanan ya. Masih digosok-gosok pakai sabun colek. Nah, ini berapa? Oke.
Jadi ini bumper lagi. Bumper mulu. Ini dashboardnya bakal keren nih, soalnya udah diganti jet bus 3 dan di finishingnya pakai kulit, mantap banget nih. Dan bus ini tuh bus paling istimewanya MTI, soalnya rombakannya paling banyak yang diganti komponen-komponen, teman-teman. Ducting mau diganti juga katanya, lovernya mau diganti yang baru, partisi baru, dan semuanya baru lah pokoknya. Spion baru, pokoknya paling spesial lah nih armadanya nih. Bodinya hadiri jet bus 2 plus secara basic, tapi bakal di upgrade ke jet bus 3 ya. Dan mesinnya Mercedes-Benz 1526 X bintang permata bunda, teman-teman. Di proses trimming, jadi tahap awalnya itu bis yang benar-benar baru masuk itu dia ke metal work dulu, metal work baru kalau nggak ke painting ya ke trimming. Sama aja kata Bu Vivi ini, tergantung penyelesaiannya seperti apa. Jadi sini ada banyak nih orderannya masuk, alhamdulillah banyak yang mau ngerombak. Tadi masuk juga tuh bus-bus, bukan bus pick up. Oh, ini HS nya benar-benar ini HS Big Bird. Kata Bu Vivi orangnya udah nanyain aja nih, makanya dari garap. Warnanya biru kalem nih, biru-biru kayak biru laut ya. Udah rapi banget nih, tinggal pasang livery. Cuman interiornya tinggal dikasih lapisan-lapisan lagi, ductingnya, terus lover-lovernya, seatnya juga. Pokoknya jadi gampang lah nanti di Etos. Etos tuh memang jadi solusi buat rombakan-rombakan yang kilat yang cepat. Ya, Etos pancen jos. Lagi diampas-ampas dulu nih bodinya nih buat Foxy.